Hai semuanya, hari ini gue mau cerita tentang si Michael sama si Jack. Si Michael itu sama si Jack ini teman sekantor. One day mereka makan siang sama-sama dan masing-masing bawa makanan bekal dari rumahnya. Si Michael keluarin bekal dari rumahnya dan waktu dia buka, dia komplain. Dia bilang gini, ah gila nih, gue makan yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi. Lu tau gak, ini udah yang keempat kali gue makan yang sama dalam minggu ini. Terus temennya si Jack bilang begini sama si Michael, ya lu bilang dong sama bini lu, suruh minta dia tolong ganti makanan yang lain gitu, masakin makanan yang lain. Terus Michael bilang begini, itu masalahnya bro, lu belum married, makanan ini ya gue yang siapin setiap hari. Nah, teman-teman, seringkali ada banyak hal yang kita gak suka lihat terjadi di dalam hidup ini. Dan kita kesel, kita mau rubah, tapi kita gak sadar bahwa kalau kita mau melihat perubahan, maka yang pertama kali mesti berubah di diri kita sendiri. Karena kita yang siapin, kita yang serve seringkali hal-hal yang terjadi di dalam hidup. Contohnya si Michael, kalau dia mau makanannya beda, jadi siapin aja makanan yang beda. Dia masak makanan yang beda, dia taruh di tempat makan makanan yang berbeda supaya waktu siang dia makan siang, dia makan makanan yang berbeda. Tapi instead, dia cuma komplain aja dan dia ngomel aja karena keadaan yang gak berubah-berubah. Padahal perubahan itu harus dimulai dari diri dia sendiri. Ada banyak contoh di dalam kitab suci di mana Tuhan pakai orang-orang muda khususnya untuk menciptakan perubahan yang luar biasa di dunia ini. Contohnya, Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang gadis remaja yang punya hati melekat sama Tuhan dan rindu untuk melihat keselamatan bagi seluruh umat di muka bumi. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyediakan dirinya di alat dipakai Tuhan. Suatu hari malaikat menampakkan diri ke Bunda Maria dan mengatakan bahwa kamu akan mengandung seorang bayi dan bayi ini akan menjadi Mesias untuk keselamatan dunia. Apa yang Maria lakukan? Dia tahu konsekuensinya. Kalau dia bilang iya, maka dia mungkin akan digosipin orang banyak bahwa dia punya anak di luar nikah. Tapi Maria memilih untuk taat pada tugas keputusan Tuhan di dalam hidupnya. So dia bilang begini, be it unto me according to your word. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dengan kata lain, Maria punya kerinduan melihat seluruh dunia ini hidup di dalam Tuhan. Tapi harus dimulai dari mana? Ini dari dirinya sendiri. Dia memilih untuk taat pada panggilan Tuhan di dalam hidup dia. Maka gak heran, waktu Santo Paulus menuliskan surat kepada salah satu muridnya, Timotius, dia bilang begini, janganlah seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu orang muda. Tetapi jadilah teladan lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kesucianmu. Itu ada di Timotius 4 ayat 12. Dengan kata lain, Paulus bilang ke Timotius, kamu mau bawa orang nih dekat ke Tuhan, hidupnya menjadi lebih baik, the society becomes a better society, a better place to live. You know what you need to do? Be a model of that goodness. Jadilah contoh, jadilah teladan bagi perubahan yang ingin kamu lihat terjadi di dalam hidupmu. Maka teman-teman semuanya, kalau kita ingin lihat perubahan terjadi di dunia ini, jangan pertama-tama kita lempar ke kanan ke kiri atau kita mau berusaha merubah ini, merubah itu yang ada di sekitar kita. Tugas pertama kita adalah merubah diri kita supaya kita jadi orang yang lebih baik. It could be very simple. Misalnya, kita ingin lihat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik, lebih sehat. Mulailah dari diri kita sendiri. Bangun pagi lebih awal supaya bisa olahraga. Kita ingin dunia ini menjadi dunia yang lebih bersahabat. Gampang, ambil cellphone, lihat di daftar teman-teman kita, siapa sih yang selama ini kita kesel, gak pernah kita hubungin. Mungkin kita bisa mulai dengan teks dia dan bilang, hi, how are you? Mungkin kita duluan yang menyapa orang yang mungkin kita pernah kesel sama dia. So, kalau kita mau lihat dunia ini jadi dunia yang lebih baik dan kita mau menciptakan perubahan, it's very clear. The bottom line is, be the change that you want to see in the world. Itu bukan soal mengubah dunia, tapi pertama-tama mengubah diri sendiri menjadi orang yang lebih baik. Thank you.